Oke, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan ngasih tahu buat kalian semuanya cara memasang tone control ke power ampli. Ini saya ada kit tone control dari GM. Di sini akan saya jelaskan. Di sini ada 4 potensio. Yang pertama di sini ada bass, treble, kemudian ada balance dan volume. Dan di sini ada lagi untuk filternya, kemudian ada lounge-nya, dan di sini ada input audio, dan di sini ada output audio, dan di sini untuk power supply tegangan 12 volt. Nah, untuk yang pertama, biar lebih mudahnya, kita praktekkan saja. Untuk tegangannya, ini saya pakai power supply rakitan sendiri dengan menggunakan IC. Kemudian di sini ada out audionya, R, ground dan R. Jadi ini tone control stereo. Itu langsung saja masuk ke input kit power. Ini saya pakai kit power OCL 150 watt stereo. Nah, biar lebih aman lagi dan suaranya lebih jernih, di sini saya pakai 2 resistor seperti ini. Jadi sebelum dari out tone control masuk ke power, itu pakai transistor dulu. Nah, seperti ini untuk R dan L nya kemudian ini ground kita masukkan di tengahnya. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi dari outnya sini langsung masuk ke input power, kemudian ini untuk input audionya bisa kalian pakai untuk dari HP dari sini ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini, ada kabel, ini sudah masuk ke cek RCA.
ya. Jadi seperti ini saya jelaskan ulang. Ini di sini untuk outputnya langsung masuk ke power ampli atau kit power. Ini ada tegangannya 12 volt DC dan ini kita untuk masukkan ke input RCA. Oke, sangat mudah sekali. Ini dia tone controlnya. Sudah saya rapikan kembali dan sudah saya pasang di box power. Di sini saya pakai 8 in kali 2 dan juga subwoofernya pakai 12 in 1. Oke, sekarang kita tes dahulu. Thank you.
Oke, ternyata hasilnya sangat memuaskan sekali. Jangan lupa selalu dukung terus channel ini agar terus selalu berkarya dan bermanfaat. Oke, terima kasih.